sudah bikin apa ya? Kayaknya sama pindah. Untuk apa lancarannya di atas ya? Kalau di atas kita nggak sanggup. Kalau bikin kita pasang terlebih dulu ini talinya. Nanti baru kita rakit dia naik, kita sorong naik ya, Bi, udah. Soalnya kalau dipasang langsung ke atas payah ya, sahabatku. Bi udah nggak nyampe ini ya. Dia lumayan tinggi dia nih. Kayak seperti ini. Jadi kita rakit dulu dari bawah. Labu kita sudah mau nyampe ke atas dia ya, sedikit lagi ya. Sahabat Biuda, salam menjujuan dari Bapak Turara Senina Amin Ijape Tamringan Ibas Kini Jajahan. Horsebaik kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini kita mau buat rendang ayam kampung ya, Sahabat Biuda. Ini dia, ayam jago kita tadi potong dua ini. Jadi ini Mama pingin kata. Nah ini sudah kita bersihkan. Mama pingin katanya bikin rendang ya, Sahabat Biuda. Rendang ya, ini yang resepi anak Medan. Ini dia ayam rendang resepi anak Medan ya. Jadi ikuti kita ya, sampai bidah ini ha. Oke, ini kelihatannya badannya ini sudah agak tua tadi nih, ayam jantan kita ini ya udah berumur, tapi masih bisa. Nanti tipsnya kita buat ini, kita pakai biji pepaya, buah pepaya ya. Sini Pak Uda tanamin dulu foto ini. Apanya sahabat Uda? Ayamnya. Kelapanya sebanyak 2 biji ya, dengan 2 ekor ayam. Bakar biar habis bulu kecilnya ini. Kayak nari kecil itu ya. Ini bukan bulu ayam lagi yang habis ini. Bulu mataku ini pun habis besar kali apinya. Thank you.
sebelasnya dulu. Sini kau. Andi petak mumbiang, iya, ah, kena minyaknya pun paha aku punggil meseng bahan ku, ah. Mistis ke minyak. Mistis minyak nandai, ini tengok minyaknya kena paha aku, iya, memang setiap masak pasti kena badan. Yang berbau-bau minyak. Yang ada minyak-minyak selalu badanku tersiksa. Habis ini bulu-bulu kecil ini. Panas.
kita masukin gula merahnya. Nah, ini tinggal barangnya kita bikin ya, untuk memasaki rendangnya jangan lagi pakai kayunya, tinggal barang barangnya aja. Nah, udah masak ya sama bina. Ini dia. Nanti kalau terlalu kering kali pun Karo nggak suka. Dia harus ada sedikit-sedikit kuahnya katanya. Kita angkat ya. Sudah masak rendang ayam kita sambal biuda seperti ini dia ya. Oke, sahabat biuda, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah sahabat biuda.